Inilah, inilah dari Al Hilal. Nah, nomor punggung 5 ini bekerja sama dengan nomor punggung 10. Apa yang terjadi di sana? Lepas ke Raja Mera, nomor punggung 10. Rupa-rupanya nomor punggung 2 ini. Nah, ganti. Oh, ya, masih Al Hilal. Apa yang terjadi? Apakah mampu Al Hilal ini menembus? Dengan dari sang predator dari Jolanto, iya masih aliran berpengen sepuluh anak adik. Oh, satu poin dari aliran, masih aliran serangan balik. Apa yang terjadi di belakang sana? Masih aliran, aliran anak adik, iya dari depan ini masih jebrak-jebrak. Apakah mampu? Rupanya cetekannya kurang akurat. Lolos nomor punggung 5. Apa yang terjadi? Anak Alilal ini ketinggalan. Oh, masih Alilal. Iya, Alilal memetik serangan, serangan balik. Apakah mampu menembus kanjengan-kanjengan dari sang predator dari Jumlahto yang dipimpin oleh Mr. Bali. Oh, apa yang terjadi di sana? Oh, aduh, secara-secara apakah mampu menembus batik-batik dari rupa-rupanya Alina ini kurang hati-hati, maka kena sambaran dari Jumlahto. Iya, masih Jumlahto. Anak Jolanto ini nomor punggung 12, sang predator dari Jolanto. Apa yang terjadi? Anak nomor punggung 12 ini banteng-banteng. Ah, dari Jolanto. Iya, masih Jolanto. Apa? Karena Jolanto ini dipimpin oleh Mr. Bali. Apa yang terjadi? Di sana nomor punggung 12. Apakah cedak? Lepas saudara-saudara, iya, Jolanto memimpin serangan. Apa yang terjadi nomor punggung 1 ini? Orangnya mungkin-mungkin tapi si jatuh raut. Iya, kerjasama nomor punggung 12, sang predator-predator baik. Jolanto, karena Jolanto ini dipimpin oleh Mr. Baik. Apa yang terjadi nomor punggung 3? Rupa-rupanya, karena tipu dari nomor 3, mampu nyontek lawannya dari Jolanto. Satu poin dari Jolanto. Serangan demi serangan dari Jolanto. Apa yang terjadi? 0-1 ini mobil mungkin tapi si Jabe Malik. Masih Jolanto. Karena Jolanto ini pemain-pemain pilihan dari dari depan ini. Nah, nomor punggung 7 sang kapten dari Jolanto. Apa yang terjadi? Iya, rupa-rupanya Jolanto ini sang kapten. Apakah mampu benteng-benteng dari Jolanto ini menerobos pertahanan dari Al Hilal? Iya, lepas saudara-saudara, Jolanto ini memang pemain-pemain pilihan dari Jolanto yang dipimpin oleh Mr. Bali. Iya, apa yang terjadi sudah? Iya, serangan demi serangan dari Jolanto nomor punggung 6 ini. Iya, bekerja sama nomor punggung 12. Apakah mampu pancing-pancing Jolanto ini? Lalu, iya, kancingan-kancingan dari iya, iya Jolanto nomor punggung 6 ini. Iya. Oh, masih leha-leha nomor punggung 1 ini. Ya, mungkin-mungkin tapi si Jabe Halim. Iya, masih 0-6. Kita. Wow, luar biasa. Anak Jolanto ini dipimpin oleh Mr. Bawe.
masih terbaik. Waduh, luar biasa. Jumatok, apakah mampu enggak robek-robek? Guntingan-guntingan dari Alilal. Anak Alilal ini orangnya lucu-lucu, apalagi contekannya saudara-saudara. Nomor punggung 12 ini predator dari Jumatok atau bante-bante dari Jumatok. Masih Jumatok, enggak mampu Jumatok ini. Dengan dari Alilal apa yang terjadi? Karena Julakok ini memang pemain-pemain pilihan dari. Ya, masih Julakok kita. Ya, kita. Ya. Oh, aduh, luar biasa. Kita. Ya, nomor punggung 7 sang kapten. Iya, kita. Personil banteng-banteng dari Ajulanto. Karena Ajulanto ini yang dipimpin oleh Mr. Bawe. Aduh, luar biasa. Karena Ajulanto ini memang pemain-pemain pilihan masih jago. Rupa-rupanya nomor punggung 3 ini kurang hati-hati, maka kena sambaran dari Al-Hilal. Masih Al-Hilal. Anak Alila ini serangan kesekian kalinya, apakah mampu Alila ini memperkecil kedudukan? Anak ketinggalan. Ya, nomor punggung 10 apa yang terjadi? Ya, cetak. Ya, cetak. Cetak. Wow, rupa-rupanya asap predator dari Alila. Oh, wow. Masih juga toh maksudnya Al-Hilal. Anak Al-Hilal ini emang pemain-pemain toh, pemain pilihan dari Al-Hilal. Apa yang terjadi di garis belakang sana? Masih operatif pertahanan dari Jolanto. Karena Jolanto ini orangnya jagung-jagung lagi. Iya, contekannya hati-hati, cukup hati-hati. Cukup hati-hati Al-Hilal. Masih adalah saudara-saudara. Apa yang terjadi dengan cukup dua? Masih operatif pertahanan dari Jolanto di garis belakang. Lupa-lupanya. Iya, iya, iya. Iya, iya. Iya, iya. Iya, cetak. Iya, cetak. Apakah mampu? Rupanya nomor punggung 10 kurang hati-hati. Rasa parah dari Jolanto. Masih Jolanto memimpin serangan. Coba kedua. Iya, masih Jolanto nomor punggung menang ini. Orangnya jagung sekali. Apalagi ibuannya bekerja sama nomor punggung 12. Karena nomor punggung 12 ini pemain-pemain senior dari Jolanto. Iya, masih Jolanto. Apa yang terjadi? Apakah mampu Jolanto ini robek? Iya, kancingan-kancingan dari Alira. Iya, dua bersaudara ini saling obrak-abrik. Lolos juga nomor kebunan dari depan ini. Benteng-benteng dari Jolanto. Jangan. Aduh. Ternyata lecek. Muntah nih kulit kita. Masih Alilal. Apa yang terjadi dengan tubuh 10 ini? Mengel-mengel tapi si sepil rawit. Orang jaga tuh apa lagi? Tipuannya tapi tidak mau terkalah. Kecoh masuk kami Jolanto. Karena Jolanto ini orang yang jago-jago. Cukup hati-hati. Al-Hilal ini cukup hati-hati. Karena predator-predator dari Jolanto. Orangnya jago-jago. Apa?
pakai lagu centengannya. Iya. Karena di rantau ini dipimpin oleh Mr. Bawe. Aduh, wah, hasil leha-leha. Alhilal ini masih menunggu kawan, masih leha-leha. Apakah mampu? Ah, ya, alhilal. Ya, satu. Ya, cekat. Yo. Luar biasa Alilal, serangan demi serangan. Oh, nomor punggung kelima ini tinggal dua lembek, bekerja sama dengan nomor punggung 10. Mengel-mengel tapi bisa berbalik. Iya, apa yang terjadi di sana? Karena Alilal ini larinya kencang sekali. Masih Alhilal nomor punggung 5 ini bekerja sama dengan nomor punggung 8. Adalah saudara-saudara, tunjukkan hal semua saudara-saudara. Nomor punggung 8. Aduh, oh. Rupa-rupanya Alhilal ini kurang hati-hati, maka kena sambaran dari Julanto nomor punggung 6. Karena Julanto ini maju Julanto. Nomor punggung 1 ini mengel-mengel tapi sudah berawet. Apalagi nomor punggung 12 orangnya jago, sang senior dari Julanto. Masih Julanto. Karena Julanto ini pemain-pemain hebat, pemain-pemain tangguh. Karena Julanto ini yang mempunyai kejulukan Seh, Yuh Leke. Iya, masih Julanto. Apa yang terjadi? Karena Julanto ini satu poin dari Julanto, serangan balik. Masih Julanto mengobrak-obrak pertahanan dari Alhilal. Apakah mampu petek-petek Julanto ini menerobos pertahanan dari Alhilal? Karena petek-petek Julanto orangnya mungil-mungil tapi si cabai rawit masuk satu ini. Iya, aduh saudara-saudara, apa yang terjadi? Iya, masih Julanto masuk nomor 1, mungkin tapi sudah melalui. Satu bangun, cekam. Iya, masih Julanto. Nah, obrak-obrak pertahanan. Baru saja sang predator dari Julanto mungkin sudah melalui. Kedua masih Julanto. Karena Julanto ini dipimpin oleh Mr. Bawe. Masih Julanto, dua personel bekerja sama merobek-robek guntingan dari Alhilal. Masih orang lepas saudara-saudara. Karena Julanto ini pemain-pemain pilihan dari. Karena Julanto ini masuk perangkap. Masih Alhilal. Apakah mampu Alhilal ini memperkecil kedudukan karena ketinggalan? Baru banyak Alhilal ini nomor punggung 8 bekerja sama nomor punggung 3. Masih Alhilal, apakah mampu? Karena Alhilal
Iya, akhirnya nomor punggung 2 berkesamaan dengan nomor punggung. Apa yang terjadi, boleh? Iya, satu boleh. Akhirnya. Iya, apa yang terjadi? Garis, di lapis kedua. Baru banyak dua bersaudara. Sane, jika ada enggak, apa-apa mau? Iya, kita. Wow. Lepas
Karena di lantong ini orang yang cakup-cakup. Kenapa main pilihan dari Mr. Bau? Oh, masih di lantong. Nah, maksud kami Al-Hilal. Masih Al-Hilal, saudara-saudara nomor punggung 10. Orang yang mungkin tapi si cabai rawit. Apa lari-larinya kencang sekali. Figuannya luar biasa. Iya, masih Al-Hilal. Masih. Aduh, lesek saudara-saudara Al-Hilal. Iya, lesek tunjukkan ototmu Al-Hilal. Tunjukkan semangatmu. Apa menit sisa waktu di babak kedua. Al-Hilal memimpin pertandingan ini. Iya, aduh. Iya, masih Al-Hilal. Ebi, satu sudara. Masih Al-Hilal. Sisa waktu, sisa waktu. Di babak kedua masih Bulatong. Iya. Karena Julantong ini pemain-pemain top dari Madura. Rupa-rupanya pemain Madura ini. Julantong ini. Yang dipimpin oleh Mr. Dau. Iya, masih Julantong. Sana Julantong kelihatan di sana. Apa yang terjadi? Ada 06 ini. Oh, 03 masih Jindra-Jindra. Oh, satu poin. Dari Julantong. Masih Julantong yang terjadi. Apakah mampu merobek guntingan-guntingan dari Al-Hilal? Lepas sadar. Masih Julantong. Dua menit sisa waktu di babak kedua. Julantong memimpin serangan. Tak mampu merobek pertahanan dari Al-Hilal. Luar biasa, apalagi ya masih Julantong nomor punggung 03 ini bekerja sama dengan 05. Karena Julantong ini pemain-pemain pilihan dari Peter Bawe. Ya masih Julantong, sang senior cap predator dari Julantong. Apakah mampu benteng menerobos nomor punggung 2 ini? Ya, karena benteng Julantong ini dikawal ketat oleh sang predator dari Al-Hilal. Satu menit sisa waktu di babak kedua. Ya, apa yang terjadi? Rupa-rupanya Julantong ini kurang hati-hati, maka kena sambaran dari Al-Hilal. Masih Al-Hilal, serangan demi serangan Al-Hilal ini. Tidak mampu memperkecil kedudukan. Apakah mendapat? Ya, 30 detik. Babak kedua. Ya, aduh. Wow, jatuh bangun dari Julantong. Ya, pernah jegok cepet-cepet terbalik ya. Oh, jatuh. Ya, jatuh bangun. Satu poin dari Al-Hilal.